Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel Dapur Si Teteh. Di video kali ini, saya membuat brownies coklatos. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Si Teteh. Terima kasih. Langkah pertama, larutkan coklatos menggunakan air panas. Aduk-aduk sampai larut. Selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 6 sendok makan gula pasir. Dua butir telur, lalu kocok sampai gulanya larut. Nah, ini sudah larut ya. Selanjutnya, kita masukkan tepung terigu. Garam, baking powder, dan soda kue. Ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan coklatos yang sudah dilarutkan tadi. Masukkan kental manis coklat. Aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan 6 sendok minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan di bawah ya. Siapkan loyang, lalu olesi dengan minyak goreng. Masukkan adonan ke dalam loyang. Kukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 25 menit. Untuk kukusannya dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi saat kita membuat adonan, kukusan juga dipanaskan. Setelah 25 menit kita cek. Tusuk menggunakan tusukan sate atau lidi untuk memastikan sudah matang apa belum. Ini sudah matang, kita angkat. Ini dia hasilnya, teman-teman.
Mudah kan cara buatnya? Teksturnya empuk banget, pori-porinya juga kecil, kelihatan ya. Saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Coklatnya juga berasa. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih.